Saya menganggapnya lebih daripada seorang bapa saudara kerana dia yang menjaga saya sekeluarga selepas ayah meninggal dunia. Itu kata Shasha Sazwina Zawari. Kisah wanita berusia 21 tahun itu mengundang sebat netizen selepas video menunjukkan dia di dalam persalinan pengantin didukung seorang lelaki untuk dibawa ke kemah pelamin tular di media sosial. Tindakan itu kerana enggan busana pengantin Shasha yang dinikahkan dengan jejaka pilihan Nazri Suhaimi basah disebabkan hujan dan halaman rumah yang digenangi air. Berkongsi kisah sebenar, Shasha berkata lelaki mendukungnya adalah bapa saudara Zainuddin Muhammad, 58 tahun dan bukan bapanya seperti didakwa warganet. Shasha Sazwina berkata Zainuddin mahukan yang terbaik untuk hari bahagianya dan mengambil tanggungjawab menjadi wali pernikahan itu. Katanya video yang tular itu pula dirakam rakan baiknya ketika majlis akad nikah serta persandingan yang diadakan serentak Sabtu lalu.